Selamat datang di Grow Online. Apa kabar teman-teman semuanya yang ada di rumah? Seneng banget kali ini kita berdua bisa temenin teman-teman untuk Grow Online di rumah. Wah, ngomong-ngomong, ini siapa ya di samping Akyu? Akyu, tak kenal maka tak sayang ya. Okay. Perkenalkan, nama aku Gina Aswari Novera. Biasanya sih pada manggilnya Gina ya, enggak Neng Gina. Oke. Okay. Ya, title aku saat ini adalah Director. Kalau kamu siapa ya? Kamu siapa? Ya ampun, kebangetan banget. Masa nggak kenal sama Upland sendiri? Nah, ini juga Grow yang diadakan yang ketiga kalinya secara online. Pasti banyak teman-teman yang baru bergabung di komunitas kita. Jadi, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama aku Yusi Farida, akrab dipanggil Neng Yusi. Levelku saat ini adalah Senior Director dengan penghasilan 7 juta per bulan. Oh ya Gina, Gina kan baru pertama kali nih jadi MC untuk di Grow Online. Betul. Boleh dong sharing-sharing sedikit perjalanan cerita di Oriflame dari awal mulai Gina bergabung sampai dengan hari ini. Oke, aku tuh seneng banget loh Yusi bisa diajak buat jadi MC di Grow Online ya. Dan kalau ngomongin pengalaman, cerita aku itu tuh panjang banget ya. Sepanjang apa sih, Gin? Panjang banget, tapi singkatnya ya. Okay. Jadi, aku itu pertama kali gabung itu dipaksa sama orang, sama upline aku namanya Yusi. Kamu Yusi. Kenal? Yusi. Akyu? Ya Kamiu lah. Oke, terus? Oke, oke. Aku terpaksa karena Kamiu maksa ya. Lalu akhirnya aku menyerahkanlah hal yang paling berharga itu adalah KTP ya. Dan lalu aku udah dapat apa aja nih? Udah dapat cash award 7 juta dari Oriflame. Wow, itu dari kepaksa Gina tapi bisa mendapatkan cash award senilai 7 juta. Bukan cuman itu. Apa lagi? Bonus per bulannya sekarang itu 6 jutaan per bulan ya sih. 6 juta aku itu bonus bulanan. Iya, berterima kasih banget sama kamu. Terus kita udah 2 kali ke Bali ya sih. Kamu inget gak sih? Ingat banget. Kita udah 2 kali ke Bali dan itu gratis semua dari Oriflame ya. Oke, tadi bonus udah. Ke Bali udah. Terus tadi apa lagi sih yang harus yang didapetin? Terus nih yang baru-baru ini aku dapat uang tunai 12 juta rupiah karena aku udah lolos Leaders Driver ya sih. Wow, keren banget Gina. Banget. Dan you see, saat ini aku lagi kejar title selanjutnya yaitu Senior Director. Kalau kamu gimana? Kamu lagi kejar title apa sih? Wow Gina, keren banget. Aku pribadi nih sebagai upline pasti selalu support dengan impian-impian Gina yang akan Gina capai di tahun ini. Nah, kalau Yusi sendiri di tahun ini Yusi punya target untuk reopen Gold Director. Gina, kita kerja bareng-bareng ya. Harus dong, kita harus semangat kerja bareng-bareng ya. Terus Yusi, kita kok kayaknya ceria banget ya hari ini. Iya, ternyata baju aku sama dengan warna kerudung kamu ya. Iya, cerah banget ya. Ya ampun. Kita kayak ceria banget gitu ya. Yes, bener banget. Kenapa Gina? Karena bulan ini adalah bulan September. Gina mungkin sudah sering banget ya mendengar bahwa September itu selalu ada September ceria. Nah, seperti dress code kita hari ini mewakili di bulan September ini. Nah, teman-teman, tahu nggak sih kenapa September itu disebut dengan September ceria? Kenapa sih? Kok aku nggak tahu ya? Gina nggak tahu? Nggak tahu. Oke, aku kasih tahu ya, Gin. Di negara Eropa ada 4 musim. Nah, di bulan September ini sedang ada musim gugur, di mana daun-daun yang berwarna hijau itu berguguran, berubah warna menjadi warna kuning dan orange. Keren banget kan, Gin? Keren banget. Ya ampun, yang pernah ke Eropa ya, tahu musim-musim di Eropa ya. Ya ampun, aku mupeng banget loh, pengen banget ke Eropa kayak kamu, Yus. Iya, Gina. Makanya nih, Gina mau tahu nggak, waktu aku di Eropa, waktu aku di Stockholm tahun lalu, itu sangat berkesan buat aku. Dan aku selama di sana selalu mendoakan dan selalu ngebayangin kalau liburan di Eropa itu aku bareng Gina. Oh, sweet banget sih kamu, apenku. Pokoknya aku kita janji kita akan kerja keras lagi, semangat lagi biar bisa ke Eropa bareng. Yeay. Ngomong-ngomong Yusi, program Oriflame bulan September tuh menarik dan keren banget loh. Oh ya?
Tapi Gin, kalau memang ngomongin programnya Oriflame itu emang gak ada abisnya. Dari dulu, dari mulai aku join sampai dengan detik ini, Oriflame itu selalu memberikan hadiah dan reward yang sangat-sangat bagus banget. Gina udah tahu belum? Di bulan September lagi ada promo untuk mendapatkan Pop Cake Maker. By the way, Gina udah lolos belum ya? Pop Cake Maker? Udah dong, kan gampang banget syaratnya. Cuma 2 kali WP1 aja, kita udah bisa bawa pulang hadiahnya. Nah, you see, sebenarnya kan aku gabung Oriflame itu karena aku mau dapat penghasilan ya, untuk dapat income. Nah, ternyata aku dapat juga yang lebih menarik, yaitu pengalaman ya. Pengalaman, kalau Yusi punya pengalaman ke Eropa, yes, ya, pasti itu gak akan bisa kamu lupain ya. Kalau aku juga punya pengalaman walaupun aku belum ke Eropa, yaitu aku bisa dapat perabot-perabot rumah tangga yang mahal-mahal pastinya, yang bisa bikin suami aku tuh bangga sama aku. Aku kan Oriflame dari aku masih single ya, sekarang udah double, jadi suami aku tuh bangga. Jadi nggak, ya ampun, kamu nggak mempercantik diri aja, tapi perabot dapur juga dipercantik gitu. Jadi ya makin bahagia lah gitu, Yusi. Yes, bener banget nih Gina, aku juga ngerasain banget apa yang kamu rasain. Jadi peralatan dapur dari Oriflame itu sangat fungsional banget dan mempunyai desain-desain yang sangat bagus sehingga mempercantik dapur aku. Bener banget Yusi ya, terutama buat teman-teman member baru yang baru banget gabung. Sebelum ngejar impian yang lebih besar, kejar dulu hadiah-hadiah dari Oriflame ya, untuk batu loncatan teman-teman. Yes, setuju banget nih Gina. Sebelum kita meraih level idaman, yaitu level Diamond Director, kita melewati dari mulai level 3%, 6%, dan 9%. Wah, bener banget Yusi. Nah, di komunitas kita ini, udah ada kakak-kakak Diamond yang kita akan kenalan ya setelah ini sama kakak-kakak Diamond. Oke, siapa aja mereka? Ini dia. Hai, aku Retno Budwi Kaningtyas, Diamond Director dari Jakarta. Teman-teman, menjadi seorang Diamond Director pasti impian bagi semua para Oriflamers ya. Karena apa? Karena level Diamond Director itu adalah level impian. Nah, buat aku, menjadi seorang Diamond, selain itu adalah impian aku ketika bergabung di Oriflame, itu juga adalah suatu pembuktian buat diri aku sendiri, dan terlebih adalah untuk keluarga aku. Nah, pembuktian kepada diri sendiri, aku pengen buktiin ke diriku sendiri, aku serius nggak di Oriflame, ya? Karena apa teman-teman, level Diamond Director ini kan memang harus dicapai dengan keseriusan gitu ya, dengan satu tekad gitu ya, dengan keyakinan penuh gitu ya, bahwa kita itu bisa mencapai level Diamond Director ya, level di Success Plan Oriflame yang sangat bergengsi itu gitu ya. Nah, untuk keluarga, aku pengen buktiin bahwa aku tuh sudah memilih karir ya. Menurut aku di Oriflame ini aku adalah bekerja, aku punya karir di Oriflame. Nah, ini adalah pembuktian kepada keluarga aku bahwa aku sudah memilih karir yang tepat. Teman-teman, untuk membuktikan hal ini itu ya memang tidak mudah ya. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Aku mencapai level Diamond Director ini dalam 6 tahun bergabung. Ya, bergabung di 2011 dan aku mencapainya di 2017. Selama 6 tahun itu memang akan mengalami apa yang namanya membangun sebuah bisnis ya teman-teman ya. Ada kalanya naik, ada kalanya turun, dan itu biasa aja. Aku menyikapinya adalah begini, ketika naik ya, ketika naik alhamdulillah, berarti aku sudah mengerahkan potensi terbesar aku, potensi terbaik aku, dan keyakinan terbaik aku. Nah, ketika kita berada pada kondisi yang dikasih challenge yang besar gitu ya, kondisi kita lagi turun, terimalah itu sebagai waktu teman-teman untuk belajar ya, untuk belajar lagi, untuk aku ini disuruh belajar, aku ini disuruh lagi cari ilmu yang lebih banyak, supaya apa? Supaya larinya lebih kenceng gitu ya teman-teman ya. Jadi ya, itu biasa dalam bisnis, perjalanannya akan naik turun, perjalanannya akan kita ketemu tantangan, itu biasa ya. Nah teman-teman, karena aku yakin bahwa aku tuh bisa jadi seorang diamond di Oriflame, makanya aku bisa mencapainya. Satu itu, keyakinan itu sangat penting. Nah, apa aja yang bisa aku dapetin ketika menjadi seorang diamond director, teman-teman? Yang pasti penghasilan ya, yang makin naik ya.
penghasilan sekitar 25-30 juta per bulan. Kemudian ya teman-teman, ada mobil di belakang aku ini ya. Ini mobil Honda All New CR-V yang aku dapetin di tahun di awal tahun 2018 yang sudah menemani aku hampir selama 3 tahun ini ya. Nah, apalagi tentunya cash award ya. Cash award sebesar 42 juta rupiah. Lalu ada perjalanan ke luar negeri 2 kali setahun gratis 2 tiket. Nah, bayangin teman-teman, keren ya. Maksudnya ini adalah hasil perjuangan ya, yang gak berhenti-berhenti ya. Hasil perjuangan yang aku gak menyerah untuk mencapai level Diamond Director. Teman-teman, aku punya cerita nih. Satu cerita yang bikin aku wow banget gitu ya, dengan Oriflame ya teman-teman. Pada saat itu di tahun 2017. Di tahun 2017 itu Oriflame mengadakan ulang tahun 50 tahunnya ya, 50 anniversary, dan itu diadakan di mana teman-teman? Diadakan di cruise ya, di cruise paling mahal. Bayangin teman-teman, Oriflame itu membooking 2 cruise ya, 2 cruise kapal pesiar termewah yang kemudian semuanya itu, 2 kapal itu diisi oleh semua member Oriflame di seluruh dunia. Dan kami bersama-sama merayakan perayaan 50 tahun Oriflame ya. Nah, itu aku baru melihat Oriflame secara keseluruhan ya teman-teman, gimana ketemu dengan leader-leader dari luar negeri gitu ya, gimana bertemu dengan para foundernya, gimana bertemu dengan manajemen top globalnya gitu ya. Dan aku yakin ini adalah bisnis yang keren banget yang akan jadi masa depan aku. Dari situ tuh itu momen paling wow buat aku di Oriflame ya, menyaksikan sendiri betapa Oriflame ini besar banget, bisnis yang sangat besar banget teman-teman. Nah, ayo kejar level Diamond Director, dan teman-teman harus yakin pasti akan sampai ke situ. Diamond itu pasti. Hai, semangat pagi. Salam kenal, aku Dwi Yuniati Rahayu. Aku adalah Diamond Director dari Balikpapan. Teman-teman, aku mencapai level Diamond Director dalam waktu 3 tahun 7 bulan saja. Alhamdulillah, itu bisa terjadi karena kerennya kita yang sudah ada di komunitas yang sangat growing. Terima kasih Maki, Paki, Bun Eno, Bun Ina, dan Pak Riko, dan para cross lain yang kece-kece, yang keren-keren banget, dan pastinya tim aku yang bikin semua ini bisa terjadi. 3 tahun 7 bulan, total 122 juta cash award net sampai di rekening aku. 3 tahun 7 bulan yang luar biasa banget, yang banyak banget aku dapetin. Bukan cuma hadiah-hadiah aja, mulai dari aksesoris, perlengkapan dapur, gadget, laptop, sampai uang cash yang 15 juta aku udah pernah dapetin. Banyak banget yang aku rasakan, gak cuma income, gak cuma pengalaman hidup, tapi ada komunitas, ada teman yang bikin aku punya wawasan dan punya hidup lebih dinamis lagi. Alhamdulillah semua itu bisa terwujud karena kita yang mau, dan kita juga yang mau mengupayakannya, mau menjemput semua ilmu yang dikasih di komunitas, dan dengan konsisten teman-teman kerjain bisnis Oriflame-nya pasti akan sampai. Saat ini aku sudah 5 tahun ngerjain Oriflame, dan aku terus semangat setiap hari, aku exciting setiap hari karena aku tahu aku akan dapatkan apa di 5 tahun ke depan, dan seterusnya. Oke, terus berjuang, terus ikhtiar dengan happy dan ikhlas, karena teman-teman di sini tidak untuk diri sendiri, tapi untuk tim, untuk orang-orang kesayangan teman-teman juga. Oke, semangat! Halo, kenalkan, aku Rina. Dan saya Anang. Kami Diamond Director dari cabang Surabaya. Surabaya. Bergabung di Oriflame sejak bulan September 2014. Dan alasan terbesar aku buat join Oriflame waktu itu adalah ingin banget punya lebih banyak waktu buat anak-anak, tapi seperti punya penghasilan. Makanya saat itu aku langsung juga nyusun buat serius kerjain bisnisnya. Dan alhamdulillah suami juga sangat mendukung. Iya pastinya dong, dengan istri bergabung di Oriflame, lebih banyak waktu buat istri saya mengerjakan Oriflame-nya di rumah saja ya. Jadi tetap di rumah, nungguin anak-anak, tetap berpenghasilan.
saya jadi lebih tenang gitu ya, ketika saya harus pergi ke kantor, istri di rumah bersama anak-anak, itu yang paling utama. Itu alasan terbesar kita, ya. Dan ternyata teman-teman saat memproduksi ngerjain bisnis ya, nggak butuh waktu lama buat saya waktu itu, bisa mencapai level pekerjaan yang butuh waktu 6 bulan aja. Dan 1 tahun sejak bergabung, saya sudah berhasil mencapai level director. Dan setelah itu, naik 1 title setiap tahun ya, gold director, senior gold director, sapphire director, dan yang terakhir kemarin tahun 2019 kita berhasil mencapai level diamond director dan mendapatkan program mobil UVRV. Teman-teman juga pasti bisa lah. Gimana nih rasanya? Seneng banget, dan jangan ditanya lagi ya kalau CRV ya, kalau ngendarainnya udah perfect nih. Dan kalau ditanya apa sih the moment ini gitu ya, the moment aku di origin, moment yang aku rasakan sangat wow gitu ya saat aku berhasil mencapai title gold director di pertengahan 2014, dimana di title itu aku berhasil mendapatkan penghasilan bulanan udah sama dengan penghasilan yang aku dapat di kantor waktu itu sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan, yaitu sekitar 15 jutaan setiap bulan. Dan di saat itulah aku mantep, disinilah aku resign dari kantor dan full time ngerjain Oriflame di rumah aja, kerja lewat handphone dan sosial media sambil bisa terus menemani anak-anak. Kalau ditanya apa aja sih yang udah kita dapatkan di Oriflame, apa aja nih? Udah banyak banget pastinya ya yang aku rasakan ketika ngerjain Oriflame bersama istri. Udah banyak reward yang kami terima, penghasilan dan reward jalan ke luar negerinya, itu loh yang wow banget setiap ya. Setiap tahun ke luar negeri ya, biar keren sejak banget. Tahun 2015 kita udah setiap tahun liburan. Pernah kerumus juga kapal pesiar ya, keren banget itu. Momen yang tak terlupakan sepanjang hidup kami ya. Yang jelas kalau liburan ya bersama Oriflame pasti the best ya. Yang jelas banyak banget ya perubahan. Pasti. Serius syaratnya. Serius syaratnya ya, oke? Okay. Oke teman-teman, go Diamond. Diamond Director dari Jakarta. 3 tahun 10 bulan, alhamdulillah aku bisa mencapai level Diamond Director di Oriflame. Dan salah satu yang aku dapat dari title tersebut adalah insentif mobil CRV ini, teman-teman. Terus ada penghasilan puluhan juta per bulan, juga banyak lagi hadiah-hadiah yang aku dapat, teman-teman. Selain dapat juga pengembangan diri, terus punya komunitas yang positif, punya tim yang banyak dari Sabang sampai Merauke. Wah, pokoknya seru banget deh teman-teman. Nah, mencapai level Diamond Director itu gak hanya yang seneng-senengnya aja, tapi juga harus melewati proses-proses seperti mungkin pernah ditolak, terus ditinggalkan, terus dianggap remeh, terus rasa-rasa yang gak enak juga pernah aku rasain, teman-teman. Tapi aku jalan terus untuk meraih apa-apa yang aku memang udah cita-citakan dari sejak aku join Oriflame. Nama saya Erinawati Aziza, Diamond Director dari Jakarta. Waktu gabung Oriflame, awalnya saya mau dapat penghasilan 4 juta aja per bulan. Saya punya satu orang anak yang saat saya gabung Oriflame, usianya masih 5 tahun. Anak saya ini partner kerja saya dari dulu. Kalau saya harus datang ke kantor cabang untuk BPS-an, atau untuk training, siap, atau mau ambil barang, saya sering ajak dia.
di rumah gak ada mbak. Jadi memang harus bisa bagi peran. Sebagai bundurnya Alif di rumah, yang masak, yang nemenin dia. Bersama itu juga ada peran saya sebagai bun-bunnya tim saya di Oriflame. Menjemput Diamond sebagai ibu rumah tangga, saya rasain memang challenging banget. Tapi saya tahu itu saya yang butuh. Jadi kesadaran untuk memperjuangkannya datang dari diri sendiri. Saya tahu, setelah hal yang menantang itu saya perjuangkan, saya hadapi, ada sesuatu yang manis banget sudah menunggu saya. Saya ini teman-teman, pernah ngerasain nganter anak kemana-mana naik angkot loh. Lalu tahun 2013 dapat motor pertama yang di STNK-nya ada nama saya, gratis dari Oriflame. Bisa deh tuh antar anak saya kemana-mana naik motor. Udah nyaman. Ya alhamdulillah. Tapi sering banget ngalamin kalau udah musim hujan nih, saya sering lihat dan ngerasain sendiri anak saya kehujanan. Mana dia rajin banget sekolahnya. Kalau hujan deras, gak mau tuh dia bolos sekolah aja. Jadi, waktu masih dianterin kemana-mana naik motor, sering banget anak saya ini kehujanan. Saya suka lihat di perjalanan tuh, ada yang bisa anterin anaknya naik mobil. Nyaman banget kelihatannya. Saya berpikir, kenapa saya nggak upayain kenyamanan itu juga buat anak saya. Kalau orang lain bisa, saya juga mau bisa. Kalau anak orang lain enak, saya juga mau anak saya enak. Dan di Oriflame ini ada jalannya. Ada level yang namanya Diamond Director bisa mendapatkan mobil gratis. Saya mau banget. Saya upayakan Diamond Director dan mobil Honda CR-V gratis ini juga karena ini adalah impian Mama. Dulu, Mama pernah saya ajak ikut acara Oriflame tahun 2012. Untuk pertama kalinya, Mama tahu ada yang namanya level Diamond dan dapat mobil. Sesudahnya, Mama nanyain terus, kapan kakak Diamondnya? Mama pernah bilang, pengen banget lihat anaknya pakai hak tinggi, pakai kacamata hitam, turun dari mobil bagus. Alhamdulillah, udah sampai di level Diamond Director yang bikin saya bisa menghadirkan mobil CR-V ini buat keluarga. Sekarang, udah bisa antar Alif kemana aja dengan tenang dan nyaman dengan mobil CR-V punya sendiri. Impian Mama juga bisa terwujud, walaupun Mama juga Ayah gak bisa lihat langsung karena keduanya udah tiada. Tapi saya tahu, saya bisa sampai ke pencapaian ini tidak lepas dari doa-doa beliau. Ya ampun Gina,
aku tuh mupeng banget ngelihat kakak-kakak Diamond Director. Ya ampun Yusi, gak boleh mupeng doang dong. Kita kerjanya juga harus sama sama kakak Diamond. Kerja kerasnya, biar kita dapat reward-rewardnya juga. Wow, aku sih setuju banget nih kalau harus kerja keras untuk jadi Diamond. Buat teman-teman yang baru level 3%, 6%, dan 9%, teman-teman juga bisa loh untuk jadi Diamond Director. Dan inilah dia rekognisi member 3%, 6%, dan 9%. Rekognisi member 3%. Member 3% berhak atas penghasilan sebesar Rp600.000 per tahun dan berhak pula atas welcome program, business class, dan keuntungan langsung. Kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah New Achiever Member 3%. Rekognisi member 6%. Member 6% berhak atas penghasilan sebesar 1,2 juta hingga 2,4 juta rupiah per tahun dan berhak pula atas welcome program, business class, keuntungan langsung. Please welcome new achiever member 6%.
Rekognisi member 9%. Member 9% berhak atas penghasilan sebesar 3,6 juta 36 juta rupiah per tahun dan berhak pula atas welcome program, business class, dan keuntungan langsung. Kita sambut dengan sangat bangga New Achiever Member 9%. Beres rumah. Mungkin bagi sebagian ibu rumah tangga lainnya itu adalah sesuatu yang biasa, tapi bagiku ini adalah sesuatu yang mewah. Kenapa? Karena hampir 8 tahun aku bekerja di rumah sakit. Dan saat aku bekerja, aku menitipkan anak-anakku kepada pembantu rumah tangga. Dan hampir 10 jam setiap hari aku meninggalkan mereka. Hal yang paling sedih yang aku alami adalah saat aku shift malam. Kenapa? Karena saat mereka tidur, mereka tidak bisa melihatku. Dan saat mereka bangun, aku juga belum pulang, jadi mereka juga belum bisa melihat aku. Tapi sekarang, aku bisa menemani mereka 24 jam, aku bisa memasak makanan kesukaan mereka, aku bisa bercerita dengan anak-anakku. Dan aku bersyukur karena aku memilih untuk menjadi ibu rumah tangga full 24 jam di rumah. Menjadi ibu rumah tangga yang full 24 jam di rumah itu berarti aku harus melepaskan pekerjaanku sebagai perawat. Ya, itu adalah konsekuensi yang harus aku terima. Dan sebagai wanita yang biasa bekerja, mendapat penghasilan setiap bulan, itu merupakan sesuatu yang membanggakan. Tapi saat aku melepaskan pekerjaanku, otomatis aku tidak bisa mendapatkan penghasilan setiap bulan. Dan saat bersamaan, ada yang terjadi dalam rumah tanggaku yang mengharuskan aku menjadi ibu tunggal bagi anak-anakku. Itu adalah fase-fase yang sangat buruk dalam hidupku, fase rendah dalam hidupku. Dan aku sempat tersungkur, aku sempat tidak berdaya, tapi aku sadar, aku harus bangkit, aku harus lebih kuat lagi. Karena apa? Karena aku masih punya impian yang harus aku wujudkan. Dan juga aku harus bangkit buat anak-anakku. Aku sadar aku harus lebih kuat dan dua kali lebih kuat karena saat ini aku menjadi ibu sekaligus ayah bagi anak-anakku. Hal utama yang aku butuhkan saat ini adalah penghasilan tetap setiap bulan untuk diriku sendiri dan untuk anak-anakku. Tapi di satu sisi, aku tidak ingin meninggalkan anak-anakku dalam waktu yang lama untuk bekerja di luar karena saat ini hanya aku yang mereka punya. Dan aku juga bersyukur aku mempunyai keluarga besar yang sangat support, yang sangat mendukung aku dalam keadaanku seperti ini. Tapi aku juga berpikir bahwa seharusnya bukan mereka yang membantu aku, tapi harusnya akulah yang membantu orang tuaku dan keluarga besarku. Aku mengenal Oriflame sejak 15 tahun yang lalu. Saat itu aku diajak oleh temanku untuk bergabung bersama Oriflame. Tapi pada saat itu yang aku tahu Oriflame itu hanya menjual produk dan mengajak teman untuk ikut jadi member. Aku sama sekali tidak tahu bagaimana mengembangkan bisnisnya. Nah pada saat tahun 2010 aku bergabung untuk yang kedua kalinya. Di situ aku mulai belajar untuk mengembangkan bisnis, tapi karena belum punya strong why yang kuat, belum punya alasan kuat kenapa aku harus menjalankan bisnis ini, makanya berhenti di tengah jalan. Nah, saat ini adalah aku bergabung bersama Oriflame yang ketiga kalinya.
Dan sebelum aku bergabung, aku sempat mencari tahu informasi tentang leader-leader Oriflame yang ada di Indonesia. Dan saat pencarianku itu, aku bertemu dengan Maki. Aku sudah jatuh hati sama Maki dari sejak pertama melihat Maki. Aku jatuh hati pada prestasinya, kemudian pada cara kerjanya, cara dia berbicara. Akhirnya, aku memutuskan untuk menyerahkan diriku kepada Maki untuk dibimbing. Dan saat aku bergabung dengan jaringan Maki, hal yang aku rasakan yang berbeda dari sebelumnya adalah rasa kekeluargaan yang sangat kuat. Dan di sini, di bisnis ini bukan hanya bisnis untuk mencari uang, tapi di sini aku ditempa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih positif. Dan aku sangat menyukai itu karena benar-benar pribadi aku berkembang dan yang tambahannya adalah saldonya di rekening bertambah. Dan di sini saat aku sudah di level beauty influencer, aku sudah mempunyai tim sendiri yang aku pimpin. Jadi setiap hari aku mempunyai cerita yang berbeda dengan mereka, aku bertukar pikiran dengan mereka. Itu sungguh pekerjaan yang sangat membuat aku bangga, membuat aku merasa bahwa iya, aku mampu dan aku bisa mengerjakan pekerjaan ini. Aku percaya bersama Oriflame aku bisa mewujudkan semangatku. Kenapa? Karena di Oriflame ini ada jenjang karirnya, ada success plan-nya, dan sistem kerjanya sangat sistematis dan transparan. Dan kita bisa menentukan kapan kita akan mencapai level yang kita inginkan. Kita tinggal menyesuaikan dengan cara kerjanya saja. Dan selama 4 bulan aku bergabung di Oriflame, penghasilanku dari bulan ke bulan itu naiknya hampir 100%. Ini yang membuat aku yakin bahwa iya, di Oriflame ini aku bisa mewujudkan apa yang aku inginkan. Alasan aku bergabung di Oriflame adalah ingin memiliki penghasilan sendiri. Maka dari awal aku bergabung, aku sudah mentargetkan aku harus menjadi senior manager 21%. Kenapa? Karena dengan menjadi senior manager 21%, aku bisa memiliki penghasilan 4-7 juta per bulan. Itu setara gaji aku saat aku bekerja sebagai perawat. Dan goal aku di tahun 2020 ini adalah menjadi senior manager dan mengikuti Beauty Entrepreneur Summit 2021 di Bangkok. Bagi teman-teman yang baru bergabung di Oriflame atau yang sudah lama bergabung dan ingin sekali memiliki penghasilan dari Oriflame, menurut aku teman-teman harus memiliki 3 hal dasar ini. Yang pertama adalah strong why. Teman-teman harus memiliki alasan yang kuat kenapa mau menjalankan bisnis Oriflame. Yang kedua, teman-teman harus mempunyai tujuan atau goal yang jelas. Teman-teman ingin mencapai apa dengan bergabung di Oriflame? Dan yang ketiga adalah konsistensi. Kalian harus mempunyai konsisten bekerja dalam menjalankan bisnis ini. Jadi jangan bekerja sesuai dengan mood saja. Kalau lagi gak mood ya gak kerja, kalau lagi mood ya kerja. Nah itu tidak akan bisa mencapai kesuksesan dalam waktu yang teman-teman inginkan. Jadi harus dilakukan setiap hari dan secara konsisten. Memang tidak mudah pada awalnya, tapi percayalah saat kalian dengan tekun melakukan pekerjaan ini dengan disiplin yang tinggi, maka di ujung jalan sana akan ada impian kalian dan impian orang-orang yang kalian cintai yang menunggu untuk diwujudkan. Aku ingin semua wanita itu berdaya, semua wanita itu bisa memiliki penghasilan sendiri. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang bisa terjadi di masa depan. Sekian dari aku. Terima kasih karena sudah menyimak dan semangat, selalu semangat dan naik level. Terima kasih. Rekognisi Beauty Influencer 12%. Beauty Influencer 12% berhak atas penghasilan sebesar 7,2 juta hingga 10,8 juta rupiah per tahun. Please welcome New Achiever Beauty Influencer 12%.
Rekognisi Beauty Influencer 15%. Beauty Influencer 15% berhak atas penghasilan sebesar 12 juta hingga 18 juta rupiah per tahun. Please welcome Beauty Influencer 15%. Rekognisi Beauty Influencer 18%. Beauty Influencer 18% berhak atas penghasilan sebesar 24 juta hingga 36 juta rupiah per tahun. Please welcome New Achiever Beauty Influencer 18%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal ya. Aku Putri. Aku seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak yang kini usianya 3 tahun. Aku berasal dari Sidoarjo. Sebelum gabung Oriflame, aku mengajar di salah satu sekolah menengah di daerah Sidoarjo dan aku menjalankan usaha yang aku bangun bersama suami. Aku berkarir di dunia pendidikan kurang lebih sekitar 3 tahun. Lalu aku memutuskan untuk resign pada bulan September 2016 karena aku ingin fokus bersama keluarga. Waktu itu aku menikmati sekali waktuku bersama keluarga, bisa menemani anak, bisa liburan kapanpun bareng suami. Aku juga punya kebebasan waktu bersama keluarga. Meskipun begitu, aku masih bisa berpenghasilan dari usaha yang aku jalankan bersama suami. Hingga pada suatu ketika, usaha yang aku jalankan bersama suami mengalami kebangkrutan, sehingga menyebabkan kondisi keuangan di keluarga kami tidak ada pemasukan sama sekali. Karena hanya itulah sumber penghasilan kami satu-satunya. Kami pun juga masih mempunyai tanggungan hutang puluhan juta sehingga menyebabkan keadaan perekonomian keluarga dalam kondisi minus. Dalam kondisi seperti itu, aku mulai berpikir bagaimana caranya aku membayar hutang-hutangku, bagaimana aku bisa memenuhi kebutuhan hidup, bagaimana aku bisa membelikan susu anak, lebih-lebih bagaimana aku bisa memberikan uang bulanan untuk orang tuaku. Nah, pada akhirnya aku mulai terpikir dengan salah satu teman ayah yang tadinya sudah bertahun-tahun gabung Oriflame dan dia bisa berpenghasilan puluhan juta di Oriflame. Aku pun mencari sosial media beliau dan bertanya-tanya dengan beliau. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung menyodorkan diri dan KTP aku kepada beliau untuk dibimbing agar bisa berpenghasilan di Oriflame. Aku pun menjalankan bisnis Oriflame ini selama 12 bulan dan selama itu aku merasakan perubahan hidup sekali dengan bisnis Oriflame karena aku berpikir bahwa bisnis Oriflame ini cocok sekali buat ibu rumah tangga yang ingin berpenghasilan dan ingin tetap fokus dengan anak. Karena bisnis Oriflame ini sangat fleksibel,
dan bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja. Perubahan hidup yang aku alami setelah bergabung di Oriflame yaitu aku sudah mulai melunasi hutang sedikit demi sedikit, sudah tidak bingung untuk memenuhi kebutuhan hidup, sudah tidak bingung untuk membelikan susu buat anak, sudah bisa memberikan uang bulanan untuk orang tua. Level aku saat ini di Oriflame yaitu senior manager dan dikasih Oriflame bonus bulanan sebesar 4 jutaan. Dan baru-baru ini aku diberikan bonus, upgrade bonus dari Oriflame sebesar 5 juta rupiah. Selain itu teman-teman, banyak juga hadiah yang diberikan Oriflame seperti jam tangan cantik ini, peralatan masak seperti slow cooker, penghangat makanan, alat make up juga diberikan oleh Oriflame. Selain itu, aku juga diberikan tiket gratis ke Bangkok tahun depan. Dari hadiah-hadiah yang aku dapatkan dari Oriflame, maka membuat aku semakin yakin untuk terus dan terus menjalankan bisnis Oriflame ini. Karena di Oriflame ini masih ada jenjang karir yang bisa kita dapatkan seperti liburan ke luar negeri gratis, cash award, wah banyak sekali hadiah yang bisa kita dapatkan. Goal aku di tahun 2020 ini, aku ingin segera open title goal director dan punya penghasilan minimal 10 juta per bulannya. Karena aku ingin sekali mewujudkan mimpi terbesar aku, teman-teman. Selain itu, aku juga ingin membawa tim aku sebanyak-banyaknya berangkat ke Bangkok. Pesan aku buat teman-teman yang menjalankan bisnis Oriflame, tetap yakin dan konsisten, jalan terus, jangan mudah menyerah dan selalu berdoa ya. Karena bisnis Oriflame ini adalah bisnis yang tepat sekali buat kita yang ingin berpenghasilan namun tetap di rumah saja, dan cocok buat ibu rumah tangga yang ingin punya banyak waktu bersama keluarga. Oke teman-teman, semangat! Rekognisi Senior Manager 21%. Senior Manager adalah leader dengan pencapaian penghasilan 4-7 juta rupiah per bulan dan berhak mendapatkan 1 tiket Beauty Entrepreneur Summit ke Bangkok. Please welcome New Achiever Senior Manager! Cara Chandra Kirana. Zefania Ritonga. We'll be right back.
nanya sesuatu nih buat Gina. Kalau misalnya Gina punya uang 1,5 juta, uangnya mau pakai untuk apa? Kalau punya 1,5 juta ya Yusi. Kalau sekarang aku mau shopping pastinya, aku mau beli baju, beli sepatu, dan aku mau nyalon dong. Wow, enaknya. Jadi 1,5 juta mau Gina pakai untuk kebutuhan Gina pribadi ya. Keren bener banget kan jadinya. Terus kalau Yusi punya 5 juta buat apa sih? Kalau aku punya uang 5 juta, kepengen banget punya ruangan khusus. Isinya itu koleksi tas, koleksi sepatu, dan beberapa produk Oriflame. Terus di area ruangannya itu, aku pengen banget nih ada dikelilingi kaca-kaca gitu. Jadi aku bisa ngaca terus setiap hari. Ya, gemes banget ya bisa ngaca terus kan tiap hari ya, Yusi. Gin, aku lagi bingung kenapa sih kok kamu tadi bahas 1,5 juta, bahas 5 juta, ada apa ya? Ya ampun Yusi, kamu kayaknya lupa ya. Bulan lalu itu ada program upgrade bonus namanya Yusi, itu dapat hadiahnya 1,5 juta dan 5 juta rupiah Yusi. Wow, keren banget. Banyak nih teman-teman di komunitas kita yang berhasil mendapatkan program upgrade bonus. Inilah dia peraih program upgrade bonus. Rekognisi program upgrade bonus. Upgrade bonus adalah program di bulan Juli dan Agustus untuk mendapatkan uang tunai senilai 1,5 juta atau 5 juta rupiah dengan syarat closing title minimal beauty influencer 12% di bulan Juli dan mempertahankannya di bulan Agustus. Dan inilah dia para peraih program upgrade bonus. Selamat pagi, aku Teresia Puspasari, ibu rumah tangga yang berbisnis Oriflame. Saat ini, aku tinggal di kawasan Tangerang Selatan. Selama di rumah, aku senang bereksperimen di dapur. Memasak untuk keluarga, masak masakan yang cepat dan sederhana. Karena aku punya bisnis, aku gak mau habisin waktuku hanya di dapur saja. Selain bereksperimen di dapur, aku juga suka bereksperimen dengan makeup. Nah, hari ini aku mau berbagi tips dengan teman-teman semua. Aku mau berbagi tips makeup natural yang cocok untuk dipakai sehari-hari. Yuk kita mulai makeup kita. Pertama-tama kita bersihkan wajah dulu dengan The One All Over Makeup Remover yang fungsinya selain membersihkan juga melembabkan. Cara pakainya, tuang secukupnya, lalu bersihkan seluruh area wajah. Kemudian kita lanjut pakai The One Ilu Skin Face Primer yang fungsinya, kalau buat aku yang pori-porinya besar, fungsinya untuk menyamarkan
menghilangkan pori-pori yang besar. Kemudian, dia juga berfungsi supaya makeup kita lebih nempel, lebih awet. Dan juga berfungsi untuk mencerahkan. Cara pakainya, aplikasikan ke wajah per bagian. Kita usapkan sambil diputar gerakannya. Fungsinya supaya benar-benar menutupi pori-pori. Selanjutnya aku akan menutupi bekas-bekas jerawat, flek-flek, kulit yang kemerahan dengan Dior Dani Gold Secret Concealer yang bentuknya padat. Aplikasikan langsung ke area yang mau kita tutup, lalu kita ratakan dengan kuas. Area bawah mata biasanya aku akan tambahkan lagi nanti dengan concealer cair dari The One. Selanjutnya aku akan aplikasikan bedak yang aku pakai dari The One Illu Skin 2 Way Cake Foundation. Aku akan aplikasikan dengan kuas bedak dalam keadaan kering. Kenapa pakai kuas, nggak pakai sponnya? Supaya hasilnya natural. Untuk sehari-hari kita aplikasikan pakai kuas aja udah cukup. Selanjutnya aku akan ke makeup mata. Aku akan pakai eyeshadow dari On Color Mono Eyeshadow yang warnanya Opulent Plum. Eyeshadow ini kalau dipegang tuh halus banget. Jadi kita bisa aplikasinya pakai tangan aja. Untuk sehari-hari warna coklat ini natural banget ya. Kita bisa padukan dengan semua jenis warna pakaian kita. Dengan produk yang sama, aku akan mengkontur wajah. Ini aku aplikasikan di area pipi supaya cabinya berkurang. Lalu nanti aku akan aplikasikan di area rahang dan di area dahi. Untuk pengaplikasian kontur ini, ambilnya sedikit-sedikit aja ya, jangan sekaligus banyak supaya nggak terlalu gelap. Namanya aja shading, artinya ya nggak boleh terlalu gelap. Kemudian aku akan pakai blush on dari On Color blusher yang warnanya cool pink. Warnanya memang gak ketara banget. Ini bagus buat sehari-hari. Selanjutnya aku akan mengkontur hidung karena hidungnya minimalis banget. Aku mengkontur hidung pakai eyebrow kit ya. Sebetulnya ini buat alis tapi bisa kita pakai juga untuk mengkontur hidung. Untuk mengkontur hidung, teman-teman pakai yang warna tengah. Ya. Kemudian aku akan meng-highlight hidung dengan The One Contouring Kit. Ambil yang warna highlighternya yang bagian tengah. Selanjutnya, aku akan pakai maskara. Sebelum dipakai maskaranya, kita jepit dulu ya, pakai penjepit. Baru kita oleskan maskaranya, kita mulai dari akar menuju ke atas. Kita bisa poles berkali-kali sesuka kita sebelum maskaranya kering. Untuk lebih lentik lagi, kalian bisa jepit sekali lagi untuk menghasilkan bulu mata yang lebih lentik. Itu tips dari aku ya.
Next, tadi rasanya blush on-nya kurang. Aku tambahin lagi dengan blush on yang warnanya lebih gelap, yang warna coral pink sedikit. Kemudian kita tinggal pakai lipstick. Lipstick yang dipakai ini adalah yang Plus Mauve nomor 38462 yang warnanya agak kecoklatan. Tapi rasanya kurang cerah, aku tambahkan sedikit dengan pink satin supaya kelihatan agak cerah. Pulaskan bedak sekali lagi untuk meratakan makeup kita. Dan terakhir, tambahkan sedikit highlighter dari The One Contouring Kit. Gimana? Gampang kan makeupnya? Teman-teman juga pasti bisa. Oh iya, biar kelihatan matanya lebih segar, aku tambahkan eyeliner dari On Color yang warna hitam, cukup di area sudut mata aja. Tampilannya akan jadi jauh lebih segar. Teman-teman ingat nggak, waktu kita sekolah dulu ada pelajaran tentang kebutuhan primer. Disebutkan ada 3 kebutuhan primer, yaitu pangan, sandang, dan papan. Tapi buat para wanita tentunya nggak cukup nih 3 kebutuhan primer ini. Harus ditambah 2 lagi, yaitu skincare dan makeup, ya kan? Bagiku bermakeup itu adalah cara bersyukur. Bersyukur sebagai perempuan. Siapa sih perempuan yang gak suka tampil cantik, ya kan? Semangat! Rekognisi Director. Director adalah seseorang yang memenuhi kriteria senior manager 6 kali dalam periode 12 bulan. Memiliki pendapatan rata-rata 72 juta rupiah per tahun dan mendapatkan double cash award dengan total 14 juta rupiah serta berhak pula mendapatkan 1 tiket Beauty Entrepreneur Summit ke Bangkok. Inilah dia, New Achiever Director. Ferawati Anggraini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ferawati Anggraini. Aku ibu rumah tangga dengan 2 orang putra. Selain Oriflame, aku juga punya usaha rumah makan Padang di daerah Sidoarjo. Sebesar 2x7 juta akan masuk ke rekening aku. Itu selain bonusnya direktur ya teman-teman ya. Jadi cash award itu bonus tambahannya. Selain level direktur ini, aku juga sedang kualifikasi senior direktur. Lalu aku juga sedang kualifikasi gold direktur dan juga kualifikasi senior gold direktur. Doakan lancar ya teman-teman. Dari dulu aku memang sedang mencari suatu bisnis cadangan teman-teman, bisnis buat jaga-jaga. Dan aku mencari suatu bisnis yang bisa aku kerjakan di sela waktu luang aku, di sela kesibukan aku. Dan suatu bisnis yang aku gak perlu repot-repot mikirin sistem kerjanya aku bagaimana. Semua itu aku dapatkan di Oriflame ini teman-teman. Bisnis ini bisa dikerjakan di sela waktu luang kita karena semuanya bisa kita kerjakan secara online. Hanya memanfaatkan HP yang kita punya, internet yang kita punya, kita sudah bisa mengerjakan bisnis ini. Lalu selain itu, di sini juga sudah disediakan
mendapatkan penghasilannya semua sudah disediakan oleh Oriflame. Kita tinggal ikutin aja arah-arahan yang diberikan di sini. Kalau ada yang bertanya, apa sih suka dukanya selama aku menjalankan bisnis Oriflame ini? Kalau aku bandingin ya teman-teman ya, antara suka dan duka itu banyakkan sukanya teman-teman. Paling-paling dukanya cuma ditolak orang aja, itu pun lama-lama akhirnya menjadi terbiasa. Karena di sini kan kalau tidak kita diterima sama orang, kita akan ditolak sama orang, itu aja. Lalu sukanya apa aja sih ya? Sukanya teman-teman ya, dulu aku ini awalnya hanya seorang diri di sini. Dan sekarang aku sudah ada ratusan orang di dalamnya. Dan mereka itu yang dulunya aku tidak kenal, sekarang menjadi kenal. Bahkan dekat teman-teman juga seperti saudara. Jadi di sini ini menambah pertemanan kita gitu. Jadi aku dulu yang mungkin temanku hanya teman SD aja, teman SMP aja, SMA, tetangga, dan sekitarnya. Sekarang teman aku sudah ada di mana-mana. Dan di sini yang aku suka setiap bulannya sama Oriflame itu dikasih hadiah keren-keren teman-teman. Seperti pengalaman dapur, seperti gadget, seperti make up, seperti aksesoris. Dan masih banyak lagi hadiah-hadiah keren yang tiap bulannya sama Oriflame diberikan. Selain hadiah itu yang aku suka di sini adalah sumber penghasilannya teman-teman. Itu dulu yang juga aku lihat waktu aku mencari bisnis cadangan, yaitu bisnis yang menghasilkan. Aku yang dulu dapat penghasilan awal gabung sekitar 300 ribuan, dan sekarang penghasilanku bisa mencapai 4 hingga 8 jutaan tiap bulan teman-teman. Jadi di sini ini penghasilannya semakin bulan kita bisa semakin naik, dan itu juga kita yang tentukan sendiri kita mau kapan dapetin penghasilan itu dan mau berapa penghasilan yang ingin kita capai, semua kita yang bisa tentukan. Lalu selain itu teman-teman, banyak banget ya pengembangan diri yang aku dapatkan setelah aku bergabung di Oriflame ini teman-teman. Dari cara pola pikir, lalu pengembangan diri dari aku yang gak berani berbicara di depan orang, akhirnya aku berani. Dari aku yang gak bisa ini, akhirnya aku bisa. Dan masih banyak lagi pengembangan diri yang aku peroleh semenjak aku bergabung di bisnis ini. Apa sih yang aku lakukan dari awal aku bergabung hingga saat ini? Yang aku lakukan pertama kali, aku segera mencari why-ku apa. Apa sih impian aku? Tujuanku apa di bisnis ini? Mau dapat apa aku dari bisnis ini? Karena kita perlu why ini untuk segera memulai bisnis ini. Karena di sini ini gak ada bosnya teman-teman. Jadi bosnya adalah why kita sendiri. Jadi kalau ada tantangan dan segala macam, kalau kita mempunyai why yang tepat, mempunyai why yang jelas, insya Allah segala halangan dan tantangan itu gak jadi masalah buat kita. Lalu selain itu aku juga mulai mengejar challenge-challenge kecil yang diberikan sama Oriflame. Aku mulai mengejar WP1 ku, mulai mengejar WP2, WP3, bisnis, promo sponsor. Semua challenge-challenge kecil yang diberi oleh Oriflame aku kejar. Karena dengan mengejar challenge-challenge kecil ini, kita akan terbiasa mengejar challenge-challenge besar. Lalu aku mulai mengupgrade diri dengan cara mengikuti semua training-training yang diberikan oleh komunitas kita, yang diberikan oleh Oriflame. Jadi kalau kita tidak bisa, segera belajar untuk menjadi bisa. Dengan kita mengikuti training-training yang disediakan, lalu kita praktekkan apa yang kita dapatkan dari training itu. Lalu aku fokus hanya di bisnis ini.
hanya fokus tujuan akhir aku ingin apa aku di bisnis ini. Aku sudah mulai menutup telinga tentang bisnis di luar sana. Entah itu bisnis A, entah itu bisnis B, entah itu bisnis C. Yang di luar sana banyak sekali bisnis yang ditawarkan dan dengan segala macam iming-imingnya. Itu ibaratnya aku sudah tidak melihat hijaunya rumput tetangga, karena rumput tetangga itu belum tentu hijau seperti yang mereka bicarakan, teman-teman. Jadi aku mulai fokus aja nih, mulai fokus gimana sih caranya aku mengembangkan bisnis aku di Oriflame ini. Lalu yang aku lakukan juga, aku mulai mengikuti arah-arahan para mentor-mentor aku, para upline aku yang sudah dulu sukses di bisnis ini. Jadi aku juga gak ngikutin kata-katanya orang-orang di luar sana yang belum berhasil di sini, tapi aku ikutin adalah mereka-mereka yang sudah sukses di sini. Aku juga tidak mendengarkan kata-kata negatif di luar sana yang berasal dari mereka-mereka yang belum berhasil di bisnis ini. Tetapi yang aku dengarkan adalah kata-kata mereka yang sudah berhasil di bisnis ini. Karena kalau kita mau berhasil, kita mengikuti dan mendengarkan apa kata-kata mereka yang juga sudah berhasil. Jangan sampai ya teman-teman ya, kita mengikuti kata-kata mereka yang belum berhasil. Tentu saja yang akan terjadi adalah ketidakberhasilan kita karena mengikuti kata-kata yang salah tadi. Lalu yang aku lakukan adalah segera action, teman-teman. Jadi aku segera melakukan, enggak aku pikir-pikir lagi. Jadi aku tinggal ikutin aja arah-arahan yang diberikan para mentor kita di sini. Karena teman-teman, kalau kita hanya pikirkan aja, kita enggak akan kemana-mana, kita enggak akan mulai-mulai. Karena bisnis yang sukses itu adalah bisnis yang dikerjakan dan dimulai. Nah itu ya teman-teman ya, sharing aku pada hari ini. Semoga kita semua dilancarkan naik levelnya di bulan ini, dan semoga kita mencapai prestasi terbaik di bulan ini. Oke teman-teman, tetap fokus dan just do it. Ayo segera kita lakukan. Semangat ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Good.
Hai, aku Risna Oktarina, beauty entrepreneur. Di masa pandemi ini, aku harus mendampingi anak sekolah online yang tadinya offline. Keko, 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 2? 3. Salah, Keko. Di saat sekolah di rumah ini, kadang gak sabaran dampingin anak belajar. Dan biar aku gak emosian, pelarian aku yang ngemil. Pas lihat kaca, kok badan aku tambah melar. Pantesan pakaian aku banyak yang sempit, jadi bete kan? Dari sini aku mulai sadar bahwa pentingnya mengubah pola hidup yang sehat, lalu menggantikan cemilan aku dengan Nutrishake. Karena Nutrishake ini cemilan lezat, tinggi protein, dan kaya serat, sehingga mengenyangkan. Nutrishake bisa juga dimix dengan bahan-bahan lainnya seperti buah-buahan. Kalau aku selalu mix dengan gandum. Kemudian aku melengkapi pola hidup sehatku dengan jogging setiap pagi. Dan olahraga ringan lainnya yang bisa dilakukan dalam rumah. Dan mengganti menu makanan aku dengan menu yang lebih sehat. Masa pandemi juga berpengaruh ke pekerjaan suamiku. Suamiku sering merasa tertekan dan merasa kurang aman dan nyaman dalam bekerja. WFA berkepanjangan juga membuat gaya hidup suamiku tidak sehat, seperti bergadang, makan sembarangan, ngemil, dan gak pernah olahraga. Makanya, aku ajak suamiku untuk mengikuti gaya hidup sehat dengan Nutrishake dan olahraga setiap harinya. Dengan gaya hidup yang sehat dan mengkonsumsi Nutrishake setiap hari, aku jadi berasa lebih happy, lebih sehat, lebih bersemangat, juga percaya diri. Dan bonusnya, berat badan aku turun, yeay! Dengan aku berbisnis Oriflame, lalu menerapkan pola hidup ala Nutrishake, badan sehat dan dompet juga sehat. Yuk kita hidup sehat dengan Nutrishake. We'll be right back.
Selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Nurtria Meradiani. Aku seorang beauty entrepreneur yang saat ini di level supplier director. Aku tinggal di Jakarta dan sudah menjalankan bisnis Oriflame selama 8 tahun. Aku juga seorang pekerja kantoran yang masih aktif bekerja sebagai director HRD di sebuah retail fashion asing dengan 43 toko dan 2.300 karyawan. Sehari-hari pekerjaanku sangat padat sekali, tetapi aku masih bisa menjalankan bisnis Oriflame karena bisnis Oriflame bisa dijalankan secara online. Kenapa sih aku seorang director HRD masih mau mengerjakan bisnis Oriflame? Dulu alasanku join Oriflame itu adalah yang pertama, aku ingin melunasi biaya ONH plus diriku dan ibuku. Kemudian yang kedua, aku ingin memiliki penghasilan setelah pensiun. Aku nggak ingin setelah pensiun tidak punya penghasilan sama sekali. Dan aku berpikir punya dua sumber penghasilan itu lebih bagus dibandingkan satu sumber penghasilan. Kenapa sih teman-teman aku seorang pekerja kantoran masih mau menjalankan bisnis Oriflame? Jika teman-teman yang saat ini sedang menonton acara Grow memiliki penghasilan atau bekerja, alhamdulillah artinya teman-teman masih memiliki penghasilan bulanan. Tetapi aku mengajak teman-teman untuk berpikir jauh ke depan karena penghasilan kantor itu suatu hari akan berhenti. Apakah teman-teman sudah mempersiapkan apabila kondisi itu terjadi? Kemudian yang kedua, kenapa sih seorang pekerja kantoran yang masih aktif dan memiliki penghasilan sebaiknya memiliki bisnis? Karena teman-teman punya dua sumber income itu lebih bagus dibandingkan satu sumber income. Dan apabila teman-teman saat ini sedang kehilangan sumber penghasilan dari kantor, teman-teman nggak usah khawatir. Oriflame bisa menjadi salah satu solusi ataupun menjadi karir pilihan teman-teman untuk menggantikan penghasilan teman-teman yang hilang. Oriflame itu pekerjaan yang sangat mudah teman-teman. Bisa dikerjakan secara online, fleksibel waktunya, dan teman-teman bisa tetap dekat dengan keluarga. Aku aja yang sibuk kerja kantoran, sibuk traveling, sibuk ngurus toko, masih bisa menjalankan bisnis ini. Kemudian teman-teman juga nggak perlu takut kalau nggak punya pengalaman bisnis. Karena di bisnis Oriflame, teman-teman akan dibimbing dengan mentor atau upline-upline yang sangat profesional dan amanah, ilmunya pun luber sekali. Kemudian yang aku paling suka dari bisnis Oriflame adalah aplikasi dan tools pendukungnya sangat luar biasa, sangat kekinian, dan sangat mudah dipelajari. Teman-teman nggak usah takut kalau merasa aku gaptek, aku nggak punya ilmu, aku nggak tahu mengenai bisnis online. Teman-teman nggak usah khawatir karena semua mudah dipelajari dan sangat applicable. Teman-teman, apa sih enaknya menjalankan bisnis Oriflame walaupun masih bekerja kantoran? Sudah pasti memiliki penghasilan ekstra itu lebih menyenangkan. Alhamdulillah saat ini penghasilan dari Oriflame 18-20 juta sebulan. Di luar dari sales award yang aku terima selama ini belum termasuk pula liburan-liburan ke luar negeri. Nah, contohnya waktu dulu 4 bulan pertama aku menjalankan bisnis Oriflame, aku sudah bisa berpenghasilan 4-5 juta sebulan dan uangnya aku belikan untuk satu set meja kerja ya, termasuk ada kitchen set ya, itu dari Jati Belanda. Teman-teman tahu kan ya, Jati Belanda itu mahal banget. Kemudian aku juga sudah mendapatkan reward dari 7 juta, 14 juta, 21 juta, dan 28 juta. Kemudian liburan pertamaku ke luar negeri dari Oriflame adalah ke London. Gak pernah kepikiran loh bisa pergi ke London melalui Oriflame, karena dulu aku daftar Oriflame itu biaya member masih murah banget, 39.900, dan gak menyangka ternyata rewardnya luar biasa. Ya, selain liburan luar negeri, bisa beli untuk perlengkapan rumah, yang paling aku senengin adalah aku berhasil menghajikan ibuku termasuk diri
diriku sendiri dan mengumrohkan keluargaku berlima di tahun 2015 dengan penghasilan dari Oriflame waktu itu kurang lebih 150 juta. Jadi setiap kali aku dapat penghasilan dari Oriflame, aku selalu nabung dan alhamdulillah tabungannya kepake buat nyenengin keluarga. Yang terakhir tahun kemarin aku baru beli rumah di Yogyakarta ya untuk ibuku 2 lantai, itu juga dari penghasilan Oriflame dan saat ini sudah ditempati oleh ibuku untuk mengisi masa tuanya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman berpikir bahwa mengerjakan Oriflame sambil ngantor itu cuma menambah beban ya, menghabiskan waktu, kalau menurut aku enggak sih ya, karena banyak banget manfaatnya. Alhamdulillah sampai hari ini ya, aku sudah dapat hadiah liburan itu ke London, kemudian ke Turki, aku bisa ajak mamaku, ke Bangkok, ya, Copenhagen, kemudian cruise ke 3 negara, Italia, Yunani, dan Turki, dan yang terakhir ke Paris. Kapan lagi teman-teman bisa melihat keindahan belahan bumi ciptaan Allah yang lain kalau tidak melalui bisnis Oriflame? Pesanku untuk teman-teman semua, apabila teman-teman sudah join di bisnis ini, tekuni bisnis ini. Karena bisnis Oriflame itu bisnis yang sangat luar biasa bagus. Kantornya di handphone, ya. Jadi sangat bermanfaat sekali, kita bisa menggunakan gadget dan bisa berpenghasilan. Kemudian jam kerjanya fleksibel. Apalagi di kondisi seperti saat ini, di mana kita tidak bisa bertemu secara langsung, sementara Oriflame masih bisa dikerjakan secara online. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin saat ini belum semangat atau belum menemukan impian atau tujuannya di Oriflame, yuk semangat, kembali fokus kepada impiannya, karena masih banyak impian dari diri kita ataupun keluarga kita yang bisa kita wujudkan. Percayalah teman-teman, menjalankan bisnis Oriflame ini adalah salah satu solusi dan salah satu peluang yang mungkin akan membawa banyak perubahan di dalam kehidupan teman-teman semuanya. Di rumah cuma rebahan, cuma mager, aduh enggak banget deh.
Belum tahu kalau banyak banget orang sekarang bisa punya penghasilan loh dari Oriflame walaupun nggak keluar rumah. Hai teman-teman, lagi di sini. Kenal ya untuk teman-teman yang mungkin belum pernah tahu, belum pernah kenal atau angkatan pandemi, jadi kita belum pernah ketemu ya. Maki tinggal di Depok ya, dekatnya Jakarta. Dan udah Oriflame selama 8 tahun, hampir 9 tahun. Oriflame itu apa sih? Ya, tadi teman-teman udah lihat banyak banget testimoni yang naik level, motivasi, lucu-lucuan ya buat kita ketawa bareng dari rumah masing-masing. Itulah Oriflame di timnya kita, teman-teman ya. Tiap orang akan dapat banyak banget dari Oriflame ya. Kayak Maki udah 8 tahun, apa aja udah Maki dapetin? Ini Oriflame, aku juga punya banyak temen loh. Dan mereka baik-baik banget. Aku dikasih ini. Dan juga dikasih ini. Dan semua yang di rumah ini dibangun lewat hasil Oriflame. Tadi aku udah cerita dan keliling-keliling apa yang didapetin dari Oriflame. Teman-teman juga kalau nggak pernah menyerah di sini juga akan dapetin banyak banget dari Oriflame sesuai apa yang dimau ya. Dan jangan sedih teman-teman, kita tetap bareng-bareng kok walaupun sekarang semuanya diubah ke online sampai kita nanti bisa ketemu lagi ya. Kita harus ngisi waktu dengan produktif, dengan berkarya, dengan naik level, dengan cetak prestasi terus. Sampai jumpa di Grow bulan depan. Dadah. Back satu. Senang banget. Kenapa? Apa? Apa kabar teman-teman semuanya yang ada di rumah? Seneng banget kali ini kita bisa Gue gak mau liat muka lu. Yes, bener banget Gina. Enggak, kok lu mukanya gini? Don't give up, fight a little harder. Let nothing come and change your mind. Trust the voice that you have inside you that tells you you are good.